susah bikin rumah ginian susah. Iya, itu harta karun. Harta karun. Benar. Dulu pintu itu mau dibeli orang. Heeh. Uh-uh. 13 tahun lalu mau dibeli berapapun suruh buka harga. Mau minum Karika. Dapat ilmu apa aja sekarang udah? Aku yang ketawain pakai ini tadi malam Dian. Gimana di ini? Oh iya. Aku ketawa sendiri. Itu kia gue tadi. Oh, malam pakai itu. Iya. Saya kan tertawa kok. Uh-uh. Tapi ngerti, paham pasti udah paham baru. Enggak tahu ini mandi kok. Rame kok. Tetangga saya aja udah pada ini. Kalau kesini nanti ini ya, nebeng foto. Ya alhamdulillah. Ya. Ini bismillah mbah. Jadi kemarin tuh bikin ginian, terus rame. Itu ditawarin bikin, suruh bikin satu sekolahan itu bikin apa sih? Kerjasama seragam. Makasih lah. Iya. Tapi kan masih corona nih mbah. Jadi kan belum. Ini dulu bikin rumah pakai arsitek gak nih? Enggak. Serius? Bapak lu kan itu seniman kan. Iya, makanya kok step angle-nya itu dapat itu. Karena mungkin jati itu ya. Jadi kelihatannya tuh apa tuh? Enggak aneh-aneh, masih tetap elegan terus itu loh. Ini kan enggak usah gitu. Berarti umurnya berapa tahun nih? Rumah ini dari tahun 2000. Tahun 2000. 2000 pas. 21 tahun. Nah kalau dulu di lo di sini apa di Jogja apa di Madura? Jogja terus. Bikin gini yang mahal semua kan bahannya. Rata-rata emang hidup di Jogja. Gak kemakan zaman itu, ya kan? Oke, kita lihat-lihat dikit. Review rumahnya Mahdi. Nah ini jati semua nih. Jati apa namanya nih? Kayu jati lama. Oh, bingung. Nah ini lukisannya ini kakeknya yang bikin ini. Jadi emang darah seniman ya di. Kan banyak banget di situ. Ya itu. Nah ini banyak banget. Manis. Lukisan kakeknya Mahdi nih. Bagus ya tuh. Ini gunung mana di? Gunung Sindoro? Apa Merapi? Hah? Semeru masa sih Semeru? Tapi dia nyontoh ini nggak di? Maksudnya nyontoh ininya nggak? Dari gambar gitu? Apa cuma pikiran? Inspirasi gitu. Padahal umurnya berapa sekarang? Umur siapa? Kakek. Hampir 70 tahun. Tuh masih berkarya loh. Kemarin pas saya kesini tuh agak malam ya di, jadi nggak bisa ngepost itu. Nih lukisan. Daripada ngeprint yang mending ginian lah, ya nggak? Lebih asli seni itu. Ini yang belum jadi ini. Yang, nah ini yang udah jadi. Makan siapa yuk? Ah aku wis lah gampang. Makan di situ di depan. Hah? Iya. Yo. Oke. Udah ibu. Ini buah apa di? Delima. Delima putih. Oh iya, ini buah delima. Bu, kalau ini tuh bibit gimana caranya bu? Pingin ginian tuh? Oh, macet, kan gitu. Oh gitu. Gak usah dari bawah gitu. Oh ya, gitu. Ini nih. Liar itu. Ya itu sama kemarin tuh yang daun di sini tuh udah hilang ya buat obat itu di. Apa yang merah-merah itu loh. Ini. Daun suruh. Ini apa nih suruh? Daun apa di? Hah? Ini. Wah aku gak apa lagi. Gak ngerti. Oh. Ini yang kemarin kan? Buat obat itu kan? Buat obat. Apa nih namanya? Kalau ada yang tahu komen di bawah. Itu juga hidupan sini Jepang kan? Oh gitu. Aku minta tempat yang tetangga sini. Buat obat gitu ya, obat apa? Tapi tidak jelas. Oh salah. Gitu. Oh udah kesalah.
ke sana. Ini anu siri dan siri-sirian juga. Iya, iya. Siri-sirian. Antum. Di Hasbi di mana, Di? Di Wonosobo. Apa, Bu? Saya punya ponakan tuh. Heeh. Jadi notaris di Wonosobo, sana. Di Wonosobo, Wonosobonya mana, Bu? Namanya siapa, Bu? Namanya Muhammad Hasbi Padak. Tapi enggak jelas di Wonosobo mana, enggak? Oh, sama gitu. Sana, Bu. Kalau Mbak mantan anjar pindah ke sana tuh. Iya, tapi tinggalnya di sana Wonosobo. Iya, dokter. Iya. Suaminya notaris. Ponakannya Bapak. Ada saudaranya juga di Wonosobo. Namanya siapa? Hasbi Asidiki. Hasbi Asidik. Habib. Habib. Oh Bara. Iya. Mahdi itu Habib. Iya, betul. Tapi terkaji enggak Mahdi, Bu? Wah, pintar. Oh, pintar. Oke, oke, oke. Mahdi ditanya. Iya. Harus pintar ngaji ya. Kamu lapar ya? Iya. Lapar. Enggak lah, gampang nanti. Ya udah lapar. Iya, 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 iya. Coba tanya enak tapi enak. Nih, pisang goreng, makan pisang goreng. Iya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik banget ya. Pada baik-baik ya sama saya. Angkat di sini. Angkat kalau di Wonosobo dingin. Iya, iya. Tapi bosan juga dingin terus. Pengen yang hangat-hangat kan keringat keluar tapi gitu. Tapi ya, gitu. Istri aku bagus tuh. Kalau airnya bagus, Bu. Oh, ya. Airnya bagus, seger. Di sini dingin banget. Enak. Iya. Lombok dikit. Ini lukis aja juga. Ini bikinan sendiri. Nah, ini kemarin Kevin nyebur di sini nih. Nah, nyebur, renang, renang. Ini bukan sekolah renang, Bin. Bin, nyebur lagi, Bin. Masih inget enggak, Bin? Bin, masih inget enggak nyebur di situ, Bin? Ikannya kagak lo pakai, Bin. Ini bakal kemana, Bu? Ya, di apa sih? Aku potong rambut ya. Momen, momen. Oh, manggil. Mereka tuh kalau enggak ini enggak mandi duduk, Mas. Heeh. Jangan sih kita mau enggak beli. Bapak apa Mas Doni kok? Heeh. Kita keluar-keluar sedikit, lihat-lihat tuh waktu. Bagus, ini arsitekturnya. Gak apa-apa. Bagi ginian ya. Kemarin maksud dari luar tuh cakep. Jiwa seni semua ya. Mantap, jati semuanya. Jatinya juga bagus nih guys. Tuh lihat. Ada lah bener gak? jati semua yang keramat jati, bukan jati tapi keramat jati. jati kuno ya, Bu? Udah jati kuno lagi? Enggak ada nih, susah bikin rumah ginian, susah. Itu harta karun bener, dulu pintu itu mau dibeli orang 13 tahun lalu mau dibeli berapapun suruh buka harga. Nah, iya. Susah. Gua kan semakin jadi itu semakin Singapura. Udah gitu orangnya ngambek. Enggak datang lagi, enggak beli lagi. Yang kata karun. Nih, semakin lama tuh semakin bernilai kayak tanah. Heeh. Kita kerjanya membel ini. Oh, gini ya. Jadi emang kalau ini asli. Oh, asli. Oh, kenal. Oh, ini. Kayu kuno juga. Oh, kayunya tetap kayu lama, cuman ukirnya ulang. Oh iya. Kalau misalnya bikin yang kuno-kuno kan ukuran-ukuran belum tentu pas ya, nggak bisa. Bikin musola bikin. Angin-angin dulu bikin. Tapi iya. Ini iya. Barang asli. Ini kan khas Madura. Oh, ini khas Madura. Madura itu tidak simetris. Oh. Mereka suka-suka. Oh gitu itu. Sesuka mereka. Kalau Jawa mana, Bu? Ada? Jawa ya. Mana ini? Berarti ini Sumatera apa? Madura. Berarti Madura gini ya ininya, bunga-bunga itu. Ini juga bangku. Swastika gini. Swastika bunga dan biasanya kanan kirinya enggak simetris. Oh, iya. Karena nama kiri itu mesti gedean yang ini kan. Oh iya kok enggak sama ya? Dia enggak pakai ukur-ukur, suka-suka aja. Suka-suka. Senimannya tuh bereksperimen. Iya. Keren ya? Keren.
Pagar wer. Susah nyari gini susah. Biasanya dalam timbul. Dalam. Iya. Ini apa-apa. Emang rumah artis biasanya berantakan, Bu. Sibuk. Orangnya sibuk semua. Ini malah enggak pernah ngurusin, enggak pernah nyapu malah. Nih. Ini bangku apa apa, Bu? Ini kalau dulu untuk lamaran. Oh, gitu. Ini tuh ada ininya, Dok, Mas. Tapi pegangannya enak kan? Oh iya. Coba kotaknya isinya apa? Duit nanti, Bu. Harusnya iya dulu. Oh, gitu. Emang kan, ya. Dulu kan ditandu. Oh, gitu. Jadi kalau ngelamar perempuan isinya tuh beras. Iya. Uang emas tuh ditandu gitu. Oh, tandu gitu. Oke. Okay. Oh, namanya iya. Namanya apa namanya? Jodang. Nah, ini jodang. Bukan kalau Madura kan swastika kan? Swastika. Oh, gitu. Buat lamaran diginiin, dipikul. Ngelamar cewek. Itu kapan lamaran, Bu? Andi. Iya. Kapan, Di? Di, kapan lamaran? Udah punya rumah di Jakarta. Sabtu iya. Minggu. Cepet banget. Ain aja. Iya. Dapat rumah di Jakarta. Amin. Rumah enggak boleh. Oh iya. Siap. Masih kos enggak boleh. Iya. Tadi rumah nanti konsepnya gimana, Di? Rencana, konsep rumah gimana? Minimalis tapi 5.000 meter. Wah, luar biasa. Sultan. Amin, diaminin. Kamu etnik Mediterania yang gini? Gini, bosan. Sampai ke Madura begini semua modelnya. Iya, oh, gitu. Ada yang beda nih, kan Jakarta. Iya. Murni. Mana Murni? Ah, mana dia? Murni. Ini masuk tuh. Udah siap belum nih masuk YouTube saya ya? Ini serius nih upload nih lo. Andungnya lo. Hah? Bakal viral nih lo, insya Allah lo. Mana? Andung ambil. Apa apa itu? Berarti ini judulnya apa di? Rumah apa namanya? Etnik Mediterania. Estet. Etnik modern sih. Etnik modern ya, tetap lebih ke modern tetap ya. Mediterania kan banyak bendungan-bendungan itu. Tapi ada Arab-Arabnya dikit ya tetap ya? Enggak ada tetap. Mediterranean. Oh, Mediterranean. Ini sering masuk majalah kok. Iya, Masuk majalah rumahnya. Kalau ini, Bu. Sama dari Madura. Ini ya. Nih. Ini foto dulu, Bu. Tadi foto zaman Nabi Adam. Cantik banget ya, Bu. Itu Romeo dan Juliet. Oh, Romeo dan Juliet. Lah Romeo-nya kemana nih sekarang? Hah? Romeo-nya kemana? Mudik. Oh, mudik. Oke. Oke. Okay. Iyalah, ke orang tuanya. Ah, ini mah di kecil nih. Oh, iya. Kayaknya terlalu miring kepalanya kalau. Tuh, kan benar. Berantakan. Miring lagi, pokoknya kepalanya selalu miring. Oh, kenapa ya? Kenapa di? Pose andalan. Ini miring ke kanan, itu miring ke kiri. Pasti ini ya. Sampai sekarang dia aja Instagramnya masih gini. Iya di, betul di. Miring terus ya di. Coba nanti yang samain foto ini ya, yang miring-miring ini. Ya. Tapi orangnya nggak miring kan? Sehat kan? Sehat. Di Instagram aku juga fotoku miring-miring semua. Tapi sekarang nih, miring-miring semua kepalanya. Oh iya, coba lihat. Iya, mungkin hokinya di miring-miring. Miring-miring. Coba lihat dat ini nih, ya samain. Samain. Miring. Miring. Iya. Tapi ada catnya. Ulangin dulu. Ulangin. Keren. Bagus. Ulangin. Oh, mana? Ayo pandang-pandang. Gini. Miring kan? Iya. Miring. Orangnya juga miring. Otaknya enggak miring kan tapi kan. Ini mana yang dua yang mana nih ini? Yang dua mana? Kemarin lucu banget itu, Bu. Aduh, rame itu. Ramok itu. Emang kalau belum pakai ini enggak mau ya? Mau ya. Hapus enggak, Mas? Enggak tahu maksudnya Mama kok tak hapus. Ah, gitu. Eh. Marah ini. Awas nih. Jengkang. Mana nih? Murni apa sih? Mumun ya? Mumun? Mutia. Muna. Mutia Murni. Muna. Mutia Murni. Yang satu, kayaknya ke lebih ke desain lah. Insya Allah nanti jadi. Ya sekarang lagi kumul kumel. Ya Allah.
kasih itu loh vitamin Hibisert. Oh gitu. HDI. Itu produk mana, Bu? Produk mana? Itu MLM. Di online ada? Online shop. Promosi. Oh iya, enggak aman. Jadi member aja, itu kan jadi harganya member. Oh gitu. Tapi udah lama itu, produk lama. Lama. Oh. Nah, ini Mahdi dulu tinggi gini. Dia enggak, Pak? Mahdi dulu bonekan lo sampai SMP. Gua aku itu untal tulang sapi. Tulangnya sapi langsung tak untal. Gini ya. Sampai SMP tuh banget. Karena sunatnya 3 kali, cepat tingginya. Per sunat tambah 10 cm. Sunatnya 3 kali. Keren kayak apa, coba lihat. Lihat. Nah, ini. Ini siapa namanya? Mahda. Itu Mahdi. Mahdi Murni. Sorry. Pokoknya nanti dulu makan. Oke, siap, yuk. Makan. Kita ngomongin mobil sejadi audio. Oke, siap. Di mana? Sobo. Oke. Oh, thank you. Jangan dong, Om, di Jogja. Buka dong, Om, di Jogja. Amin, nanti doanya ya. Mudah-mudahan amin di Jakarta ada semua.